Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di tengah kebun stroberi yang berlokasi di Kabupaten Magetan. Di sini di Kecamatan Plaosan ini yang merupakan kawasan wisata untuk Kabupaten Magetan terdapat beberapa lahan yang ditanami komoditas stroberi. Kita akan berbincang-bincang dengan petaninya sekaligus penjual stroberi yang ada di sini. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Kulo Hartanto. Kulo Ibu Irna. Bu Irna, kulo saking Solo, Bu. Nggih. Nah, niki saat diantar mriki pun dangu. Sudah lama atau sudah, Bu? Sejak tahun berapa? 2012. 2012 itu ya. Lho, berarti kebunnya Ibu yang sini, belakang. Ini kebunnya Ibu. Iya. Oh, tapi kalau yang segini punya berapa orang? Dua. Oh, punya dua orang. Oh. Segini, kalau punya Ibu sendiri luasnya berapa berarti? 2000 Om kurang lebih. 2000. Iya. Terus jumlah tanamannya, karungnya itu? 7.000. 7.000 karung? Iya. Wah. Kalau dulu milihnya, di sini kan biasanya pegunungan dan di sini banyak sentra sayur. Iya. Kenapa dulu milihnya stroberi? Karena apa? Panenannya hasilnya banyak ini, buah stroberi ini. Sama apa? Sayur. Daripada sayur, iya. Lebih banyak stroberi. Ya. Kalau stroberi ini panennya berapa hari? Dua hari sekali. Itu dua hari sekali? Iya. Oh. Kalau dari awal ditanam sampai panen pertama itu berapa? 3 bulan. Oh, 3 bulan waktu, itu bisa dipanen? Waktu, iya. Waktu nanam, terus panennya 3 bulan. Setelah itu panen? Iya. Dibungkarnya? Ya, enggak tentu. Kadang 5 tahun, kadang 3 tahun. Enggak tentu, Om. Jadi setelah 3 bulan sampai 3 tahun itu panen terus tuh? Ya enggak, pas cuacanya panas kayak gini, sing banyak buah. Oh, malah justru ya, panas? Iya. Kalau hujan malah enggak bagus? Ya, ada buah tapi sedikit. Enggak kayak nek pas musim panas. Kalau ini pupuknya berarti pakai tabur apa semprot? Anu, pupuknya pakai pupuk kandang, terus nih pakai... itu loh Om, pokoknya organik semua ini anu nih. Oh, ini pakai organik ya, semua. Iya. Oh, wah ini berarti sayang kok nggak di branding ya di sini. Harusnya stroberi organik gitu. Jadi kan sama-sama jualan ya, wah berarti kalau tahu organik kan jadi lebih. Iya. Wah. Sehatnya itu jadi ya, lebih terasa gitu. Dibongkarnya kalau repotnya, Bu. Hamanya itu apa saja sih? Keong. Keong? Iya, bikin buahnya bolong-bolong. Oh, ada keong? Ada. Ada Om, dalamnya. Oh. Kalau pas itu loh banyak airnya, hujan itu loh Om, ya? Keongnya banyak hamanya. Oh. Kalau musim hujan ya? Iya. Oh iya, kalau ini dari awal tanam dulu, sampai ketika umur 3 tahun lebih itu ukuran buah itu tetap sama atau ya jadi enggak lebih tahu mengecil? Lebih mengecil. Oh, bagus nek 1 tahun dibongkar lebih bagus buahnya. Oh, 1 tahun. Panennya ya lebih banyak. Iya. Tapi modal lagi. Iya, memang modal lagi. Modalnya banyak kok, Om. Ya, makanya itu. Kira-kira habis berapa dulu, Mbak? Puluhan berapa ya, gitu mungkin 10 juta. Oh, 10 juta ya. Nah, ini kalau jualnya stroberinya di sini dijual apa? Kiloan atau? Kiloan. Sekilo berapa? Setengah kilonya 60.
setengah kilonya. Ya. Oh, berarti dijualnya setengah kiloan. Iya. Oh. Iya. Setengah kiloan 30.000 berarti ya. Setengah kilo 60. Setengah kilonya 60. Ya. Oh, saya kira sekilonya 60 tadi. Setengah. Iya. Setengah kilonya 60. Baik ya. Oke, sekarang ini kan berarti segini ini berapa kilo? Kurang lebih 1 kilo, belum ditimbang itu. Oh, itu belum ditimbang. Ya. Kalau sak gunung itu 1 kilo. Iya. Oh. Nah, kalau satu gunung itu segitu itu 1 2 3 4 5 6. 6 kilo ini pasti habis. Ya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Berarti pengunjungnya banyak. Alhamdulillah, Om. Oh, iya, syukur dah kalau. Iya. Kalau petik itu berarti setelah petik nanti ditimbang ya, di sini. Iya, ditimbang tepat. Oh, ya. Lah kalau dimakan di sana? Ya lah, ya enggak boleh ditimbang dulu toh, Om. Oh, ditimbang dulu. Wah, ya. Barangkali lihat seger-seger itu pengen ngemplok gitu ya, loh. Enggak apa-apa nek satu, Om. Oh, enggak apa-apa nek satu. Jadi masalah ngemploknya 10 itu loh. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga usahanya sukses selalu. Amin. Dan bisa jadi ikon. Ini sudah jadi ikon ya. Semoga jadi tambah maju daerahnya. Amin. Jadi pengunjungnya lebih banyak lah. Amin Om. Ya demikian warga Taniling TV, bincang-bincang kita di Sentra Stroberi. Ini desa mana berarti? Sarangan. Oh maksudnya desa iya. Sarangan. Oh desa Sarangan, kecamatan Plaosan. Plaosan, Kabupaten Magetan. Jadi buat warga Taniling yang dari arah Magetan ke Tawangmangu atau mau ke Sarangan nanti bisa mampir ke sini. Jadi ini sentranya, ini namanya daerah tikungan apa gitu enggak ada toh? Enggak ada. Oh ya, kita di tikungan stroberi bawah Sarangan. Ya kita namakan saja Bu karena belum ada namanya. Jadi ini kita namakan di tikungan stroberi. Jangan lupa mampir untuk ke kebun Alam Sari yang ada di tikungan stroberi bawah Telaga Sarangan. Buat oleh-olehnya cocok, stroberinya segar, jadi bisa dilarisi yang ada di sini. Ya, gitu, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.